kita bikin scramble egg. Ini pancinya udah di api ya. Apinya kasih yang pelan, jangan kencang. Biar kecil. Ya mati. Ya mati. Nah, apinya kecil aja nih. Cuci dulu spatula. Bikin scramble egg. Telur ya, satu aja yang gak sebaik banyak, kolesterol. Kita cain dulu di wadah. Campur pakai garam. Oke, gula dikit. Kita aduk-aduk. Nah, ininya kita pakai margarin. Seharusnya sih pakai butter, cuman karena miskin. Orang miskin jangan banyak cincong. Kita pakai mentega. Sedikit aja, jangan banyak, mahal. Lanjut. Ya. Pakai panci bekas ayam kecap tadi siang, santai aja. Kita masukin ya. Aduh. Nah, langsung matiin aja. Mau, api mati ya. Diaduk, tarik. Yang udah bocor biarin, nanti dia nyatu doang, nyatu lagi. Nyatu, tuh ya. Kenapa langsung dimatiin? Biar moist scramble egg-nya. Dia juga masih ada teksturnya tuh. Mau balikin? Ya udah balik. Udah jadi, nggak usah banyak cincong. Lihat itu.
kasih di sini. Jadi scrambled eggs with rice and noodles fried. Okay.